pertama surat surat ini surat merah ini menandakan keberanian. Surat yang kedua ini hijau ini menandakan keagamaan. Nah. Dan ini ukir-ukir ini menandakan keunitan. Kaedah pembinaan lepa tradisional Biskai memang sukar ditandingi dan sedang menghadapi kepupusan pewaris bakat kehalusan seninya. Menyedari hakikat itu, Biskai mengajar ilmu pembuatan lepa ini kepada anak dan cucunya yang turut menunjukkan minat untuk mengekalkan kemahiran membina perahu tradisional ini. Bukan untuk merebut sebarang hadiah tetapi bagi memastikan kemahiran ini terpelihara. Saya menunjukkan setiap peraturan-peraturan ini ukir-ukir. Saya ada tunjukkan kepada pewaris untuk generasi muda akan datang supaya tidak terlepas sampai dapat lagi dipertingkatkan ini regata lepa. Yang pasti, regata lepa akan tetap diraikan setiap tahun. Dan kegigihan Biskai juga semangat keluarganya mempertahankan kelangsungan legasi seni pembuatan lepa akan terus mewarnai temasya ini. Unik dan meriah bagaimanapun di sebalik perayaan regata lepa ini terselit message. Kita perlu kuat mental dan fizikal ibarat sebuah lepa yang kukuh dan lasak di badai ombak walau berlayar ke mana saja. Sampai di sini, jumpa lagi minggu hadapan. Kampung kita itu tadi dibawakan oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Jom balik kampung. Kampung kita dibawakan oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Minggu ini kampung kita bersiaran dari Medan Info Desa, Bukit Bangkong, Sepang, Selangor. Nak tahu apa itu Medan Info Desa? Jom ikut saya ke dalam. Inilah salah satu contoh Medan Info Desa atau ringkasnya MID yang berfungsi sebagai pusat sehenti, pertemuan dan interaksi maya masyarakat desa. Ia pemangkin bagi merapatkan jurang digital di kawasan luar bandar. Dilengkapi prasarana teknologi maklumat ICT, Medan Info Desa MID mula diperkenalkan kerajaan melalui Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah pada tahun 2001. Ia sebahagian daripada projek di bawah rancangan Malaysia ke-9. Sebagai permulaan, 6 kampung, Kampung Bajau Kedah, Kok Klang Perlis, Parit Tengah Batu Pahat Johor, Gulang-Gulang, Kuala Selangor Selangor, Kampung Bayangan di Sabah dan Kampung Puntal di Kuching dipilih sebagai perintis. MID ini kita sediakan bangunan dari segi infrastruktur daripada fizikalnya kita sediakan bangunan yang berbentuk macam sebuah banglo yang kos lebih kurang RM200,000 hingga RM250,000 dan bagi pengisiannya kita bekalkan infrastruktur iaitu line internet
dan juga kemudahan komputer lah. Di mana tempat yang tidak ada internet, tidak ada fixed line, kita akan gunakan VSAT supaya mereka juga turut sama mendapat kemudahan internet. 143 MID sudah dibina di seluruh negara dalam tiga peringkat kategori, iaitu MID daerah, mukim dan kampung. Terengganu, Kedah dan Johor antara negeri paling banyak memiliki pusat ICT ini. Matlamat utama MID merapatkan jurang digital antara bandar dan luar bandar selain mewujudkan masyarakat bermaklumat dan berpengetahuan menjelang tahun 2020. MID juga berfungsi sebagai pusat sehenti, latihan dan pertemuan di kalangan masyarakat desa. Beberapa kriteria dipertimbangkan sebelum MID dibina di sesebuah kawasan. Antaranya pemilikan tapak yang sesuai dan jumlah penduduk kampung sekurang-kurangnya 1,000 orang. Sasaran utama MID, pemimpin masyarakat dan penduduk kampung termasuk belia di luar lingkungan sekolah, golongan dewasa, wanita, terutamanya ibu tunggal dan warga emas. Ia bagi meningkatkan penggunaan, penguasaan dan literasi komputer di kalangan mereka yang dilihat banyak ketinggalan berbanding golongan sama di bandar. Kita pernah mengajar kumpulan warga emas diri pun untuk celik IT ni. Dia orang dah cuba rapat dengan ICT ini, dan ada juga yang mana peniaga-peniaga telah mula menggunakan perkhidmatan ICT dan internet ini untuk memasarkan produk-produk mereka. Pelbagai perkhidmatan disediakan di MID bergantung kepada pengurusannya. Namun yang utama, perkhidmatan komputer dan internet. MID ini mendapat sambutan yang menggalakkan lah. Daripada kemudahan yang paling utama penduduk kampung guna adalah perkhidmatan internet, di mana mereka guna internet ini untuk pembelajaran secara online, pencarian kerja secara online, dan di samping itu juga menggunakan khidmat rangkaian sosial lah, seperti Facebook, Twitter dan sebagainya lah. Kita bukan sediakan untuk internet sahaja. Internet saja. Kita ada photostat, kita ada laminate, kita ada fax, kan? Kita ada lagi, selain daripada itu kita mengajar lagi. Jadi bila orang dah kenal MID ini, maka dia menjadikan satu pusat, pusat komuniti. Dia mereka berkumpul, berbincang apa yang mereka nak buat. Selain dijadikan pusat sumber pencarian maklumat masyarakat desa, perkhidmatan e-kerajaan dan portal perbankan turut menjadi tumpuan pengguna. Dari segi ekonomi, membantulah, disebabkan kalaulah kita nak bayar macam bil air ke bil semua bil, kita terpaksa kena pergi di Kota Baru. Sedangkan di Bacuk ni hanya ada pejabat pos, bank pun hanya satu dan dua sahaja. Sesuai hasrat menjadikan masyarakat luar bandar celik IT, aktiviti berteraskan teknologi maklumat juga sentiasa diadakan untuk menghidupkan pusat ini dan menarik masyarakat desa mengunjunginya. Antara yang sering mendapat sambutan, latihan asas dan kemahiran komputer dalam kalangan pelbagai peringkat usia. Sehingga kini, 3,198 siri kursus berjaya dilaksanakan di MID seluruh negara, membabitkan 52,754 peserta. Semuanya diberikan secara percuma atau jika pun dikenakan bayaran, ia sangat minima. Untuk memberi celik IT lah kepada, terutama sekali kepada penduduk di Kampung Kupasir ini, dan juga untuk memudahkan pelajar-pelajar lepas SPM dan STPM untuk mencari masuk ke universiti dan juga bekerja. Kursus ini bertujuan untuk memberikan, menempatkan pelajar peserta kursus untuk mendapat peluang pekerjaan, dan di samping itu boleh meningkatkan taraf ekonomi keluarga mereka. Sebab kursus ini adalah untuk membantu golongan miskin. Daripada kursus-kursus tu banyak membantu. Diri saya sendiri pun dengan berkursus di sini, banyak ilmu yang saya boleh perolehi. Kemudian saya boleh adaptasikan ke pembelajaran saya di tabika kemas. Bagi memastikan ia tidak terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan dan boleh berdikari, pentadbiran MID diserahkan sepenuhnya kepada organisasi pengurusan yang kebanyakannya terdiri daripada anggota Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, JKKK.
justru pelbagai inisiatif dilaksanakan mereka untuk memastikan ia terus aktif dan tidak sunyi dari pengunjung. Antaranya kerjasama dengan universiti tempatan dari segi latihan dan perkhidmatan. Malah ada beberapa MID yang telah berkembang sehingga mampu menyediakan bengkel baik pulih dan peningkatan komputer. Menyedari pentingnya pusat maklumat untuk kemudahan dan kemajuan kawasan luar bandar, mulai tahun ini, 77 MID dinaik taraf menjadi Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Mini, pusat senti pelaksanaan pelbagai inisiatif dan program oleh pelbagai kementerian secara kerjasama untuk tujuan pembangunan penduduk luar bandar. Garu salah satu komoditi hasil hutan yang sangat bernilai tinggi. Tidak hairanlah jika ia dikatakan sebagai kayu bernilai emas. Menyedari potensi perusahaan garu secara komersial, projek Garu Tulen diusahakan. Kilang pemprosesan minyak Garu Kedai Agaru Sendirian Berhad di Rompin Pahang milik Kamahuddin Ang Siu Siang mula ditubuhkan pada Ogos 2008. Beliau memperoleh bekalan kayu Garu Malakensis daripada masyarakat orang asli di sekitar Rompin Pahang dengan harga bergantung kepada grade kayu. Kayu Garu grade kuning misalnya dijual RM5 sekilogram, manakala harga kayu grade hijau lebih tinggi antara RM10 hingga RM15 sekilogram. Kualiti Garu ditentukan oleh banyaknya kandungan resin atau damar wangi yang mengeluarkan aroma dalam jaringan kayunya. Dalam sebulan, beliau bersama 10 pekerjanya mampu memproses hingga 2 tan kayu Garu. Pada peringkat awal pembinaan kilang ni memang saya dapat grant daripada Musti, iaitu Innofund sebanyak RM900,000 untuk membina bangunan dan infrastruktur yang ada dengan sistem sekali lah. Selepas itu mana kami beroperasi bersama kumpulan kami untuk terus menjadi realiti apa yang kerajaan bantu, mana kami dapat terus memajukan dan memberi satu pendapatan tambahan kepada masyarakat supaya satu masa nanti kita nak industri Garu ni juga saya rasa satu industri yang ada potensi jauh ke hadapan. Dengan bantuan Jabatan Kebajikan Orang Asli JAKOA, pastinya kerja-kerja pemprosesan minyak Garu menjadi lebih sistematik. Kayu-kayu Garu ini sebelum diproses akan dibahagikan mengikut grade dan kualiti sebelum dipotong dan diracik mengikut saiz yang ditentukan. Setelah dijemur sehingga kering, potongan kayu itu akan dikisar sehingga menjadi habuk kayu menggunakan mesin pengisar. Ia kemudian direndam selama 5 hingga 10 hari. Semakin lama diperam, minyak yang dihasilkan lebih berkualiti. Rendaman kayu itu haruslah dikacau setiap hari bagi memastikan ianya sebati. Selepas itu, kayu Garu yang direndam tadi akan dimasak selama 4 hingga 5 hari atau dikenali sebagai proses penyulingan untuk mengekstrak minyaknya. Setiap tong mampu memuatkan antara 12 hingga 15 kilogram habuk kayu Garu. Bancuhan tepung gandum disapu di sekeliling tudung periuk bagi mengelak haba keluar. Bagi 3 jam pertama, api perlu dipasang sekitar 160 darjah Celsius sehingga mendidih sebelum diperlahankan pada suhu 80 darjah Celsius. Daripada proses penyulingan ini terhasillah minyak Garu. Minyak ini akan dikumpul selepas air yang berada di bahagian bawah dikeluarkan. Proses pengasingan minyak grade kuning dilakukan dalam 2 hari sekali, manakala minyak Garu grade hijau sekali dalam 3 hingga 5 hari. Hanya pekerja berpengalaman sahaja mampu melakukan tugas pengasingan ini supaya ia tidak bercampur dengan air. Rumit namun hasilnya amat lumayan. Minyak Garu yang dihasilkan di sini mampu mencecah sehingga RM35,000 bagi 1 kilogram. Pada peringkat awal pembinaan kilang dulu, kita keluarkan minyak, kami juga menghadapi saingan lah. Peringkat pasaran, pernah satu masa kita sampai tak dipercayai lah minyak daripada Pahang dikatakan 99% adalah minyak tiruan lah, atau minyak campur dengan cendana. Tapi dengan kenyataan yang apa yang kita ada, kita memproses minyak Garu Tulen dan pada hari ini memang
berapa minyak yang kita ada memang diterima di pasaran dan diakui bermutu tinggi. Bagi memastikan kelangsungan bekalan kayu gaharu di masa hadapan, Kamahuddin turut menanam sendiri anak-anak pokok gaharu. Ilmu dan pengalaman, dua perkara yang menjadi prinsip seorang usahawan kek dan pastri sehingga membawa kejayaan besar pada dirinya. Daripada hanya mengambil tempahan kecil-kecilan di rumah, Chef Daud kini berjaya memiliki kilang membuat kek dan pastri yang berkembang maju. Chef Muhammad Daud Abu Bakar atau lebih dikenali sebagai Chef Daud bukan calang-calang orang dalam bidang pembuatan kek dan pastri. Pakar kek dan pastri berusia 52 tahun ini pernah bertugas sebagai chef pastri di Istana Brunei selama 16 tahun. Antara hasil tangannya, kek tujuh tingkat yang indah yang menghiasi hari persandingan penyanyi tersohor negara, Datuk Siti Nurhaliza. Berbekalkan 34 tahun pengalaman, Chef Daud pada awalnya memulakan perniagaan membuat kek kecil-kecilan dari rumah dan membekalkannya kepada restoran makanan segera, kafe dan orang perseorangan. Namun sebagai seorang yang berwawasan, Chef Daud tidak lupa merancang mengembangkan perniagaannya. Bermodalkan wang simpanan sendiri, hampir setengah juta ringgit, dia akhirnya berjaya membuka kilang untuk tiga peringkat pengeluaran di Taman Tun Dr. Ismail, Subang dan Kompleks SME Batu Cave, Selangor. Menggunakan nama syarikat Easy Classic Products Nyam Berhad, kilangnya ini menggunakan peralatan berteknologi tinggi bagi memastikan pengeluaran yang maksimum dan berkualiti. Kilang yang terletak di Kompleks Industri Makanan Mara, Kimar, Batu Cave, Selangor ini mendapat bantuan serta sokongan sepenuhnya dari pihak Mara. Dari segi bantuan Mara, memang sepenuhnya. Dari segi bangunan, dari segi modal untuk membeli mesin, dari segi modal kerja, dan juga segala kursus-kursus yang diperlukan untuk mengembangkan lagi perniagaan ini. Easy Classic Product merupakan salah satu projek di bawah program Inkubator Teknologi Perkilangan INTEP Tajaan Mara. Kilang yang berkeluasan 9,000 kaki persegi ini memuatkan pelbagai jenis mesin yang diimport khas dari Eropah dengan kos RM4.2 juta. Kilang ini turut mendapat pengiktirafan GMP atau Amalan Pengilangan Baik. Menariknya, susun atur dalaman kilang ini diilhamkan oleh beliau sendiri. Memiliki tenaga kerja hanya seramai 20 orang menjadi cabaran utama kepada Chef Daud dalam memenuhi tempahan yang kian bertambah dari sehari ke sehari. Pun begitu, selain tempahan biasa, Chef Daud turut memasarkan produknya ke beberapa pasaraya mega di seluruh negara. Antaranya produk kek coklat, kek truffle dan juga pastry. Mesin berteknologi tinggi yang digunakan kilangnya bukan sahaja membantu meningkatkan proses pengeluaran produk menjadi lebih cepat, malah kualitinya juga lebih terjamin. Dalam menguruskan perniagaannya, Chef Daud dibantu isterinya yang juga seorang chef, Zurida Ibrahim. Terbabit sama anak keduanya, Muhammad Nur Ikhwan. Untuk berkongsi pengalaman dan ilmu yang ada, Chef Daud turut mengambil pelatih dari pelbagai kolej dan institusi kemahiran seperti Kolej Integrasi Felda, Institut Kemahiran Belia Negara dan Kolej Community. Bagi mengembangkan lagi perniagaannya, beliau merancang mempelbagaikan lagi produknya. Antaranya produk pastri yang disejuk beku dan produk boleh ekspor terutamanya ke Singapura dan India. Pesan Chef Daud untuk bergerak maju dalam perniagaan, pengalaman adalah faktor penting. Walaupun kita sebagai orang yang berpengalaman, tapi dari segi keusahawanan, dia lain. Banyak yang kita kena mempelajari. We learn by heart. Mempelajari melalui kesilapan. Produk kek dan pastri Chef Daud kini mendapat sambutan hangat pelanggan sehingga ada kalanya beliau tidak menang tangan untuk memenuhi tempahan. Justru kegigihan beliau seharusnya menjadi inspirasi bagi para usahawan baru dalam meraih kejayaan sama.
yang semangat dia cukup kuat, tenaga guru dia terhadap anak kita dalam pendidikan, mengagalkan anak tersusah menentian.